Indonesia bercanda. Tadi ini mereka sudah melewati tetes Ca dan Akbar sama Panji ini memimpin dengan skor 100 poin. Kasih tepuk tangan dulu dong. Tapi belum tentu. Belum tentu mereka memenangkan pertandingan kita pada malam hari ini. Karena setelah ini kita akan menguji mereka dalam berpacu dalam emosi. Ya. Nah. Berpacu dalam emosi ini sederhana. Dari fokus pengetahuan kita di asah tentang musik. Ini jagonya nih kalau musik. Saya bang, saya 10 tahun siaran radio. Musik. Nih personil. Lagu-lagu udah di keluar kepala hafal tadi ya. JKT. Ya lu juga siaran kan? JKT SBY. Saya 5 tahun jadi kendang pak. Tadinya di situ posisinya. Dengar ditabokin Pepi mulu jadi. Akbar jangan sendiri pak. Jangan ditekan dulu, belum ada ininya. Tapi boleh siap-siap ya. Iya, siap. Untuk lagu yang pertama, berpacu dalam emosi. Namaku Bentuwe, rumah LSD. Mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku, konsep sebutin. Toko paman atas, atas jalannya asyik. Happy banget mungkinnya, Pak. Pertanyaannya. Karena di lagu Indonesia pasti tahu, ya. Dan sangat terkenal. Iya. Lagu tersebut dinyanyikan oleh satu orang warga Indonesia. Ayo. Satu orang warga Indonesia. Ayo. Sebentar, ini belum. Ya, saya botar. Satu orang warga Indonesia, bukan bule. Salah. Dinyanyikan oleh satu orang warga Indonesia dan teman-temannya. Ada yang main drum, ada yang main gitar, ada yang main bass. Dan seluruh penggemarnya orang Indonesia OI. Ayo. Jadi? Jawabannya berdua adalah? Salah. Nah, kita tunggu nih. Pegangin. Karena jawaban yang benar adalah? Lagu tersebut dinyanyikan oleh Bento. Kok Bento? Astaga. Nama. Coba dinyanyikan. Bento tuh apa? Namaku Bento, rumah LSD. Stop. Tapi ada masalah. Jelas. Namaku Bento, tapi yang nyanyi. Bento. Tapi ada masalah. Masnya namanya siapa? Bento. Bukan Bento. Coba nyanyi lagi lagu itu. Nyanyi lagu itu. Namaku Bento. Abdi bukan yang bisa. Masalah siapa? Abdi. Tuh kan, bingung gak lu? Enggak dong. Hei Abdi, lu jangan melakukan kebohongan publik ya. Kalau nama lu Abdi, lu nyanyi. Namaku Abdi. Coba bisa gak namaku Abdi? Namaku Abdi coba. Namaku Bento. Bento. Gimana sih? Bento tetap nyanyi. Benar sih. Aduh gimana? Nama dia Abdi. Nah ini aja paham bener sih katanya. Ya. Bento. Ya, pak. Namanya siapa tadi? Bento. Pak, jelas. Maaf ya, Pak ya. Tapi kan itu lagu, itu syairnya, Pak, liriknya bukan bagian dari yang menyanyikannya. Nah, sekarang kalau kamu mau itu liriknya anggap aja nyanyi Pepi, namaku Pepi terserah nyanyi. Dimarahin Iwan Fales loh. Itu lagunya ya, nama ya, Bento. Iya, Pak, ya. Ya, tapi itu benar kata Pepi, Pak. Itu dia bukan memperkenalkan diri, dia menyanyikan lirik yang ada dalam lagu itu. Yang pertama itu liriknya ya, namaku Bento. Iya, berarti lagu itu yang nyanyi Bento. Abdi. Tapi aku adalah anak gembala. Cita-cita bukan anak gembala. Anak bapak itu kan. Enggak bukan gembala, dia enggak pernah kenal kami. Saya lihat aja. Nih. Anda gimana sih? Coba jawab gimana? Aku adalah anak gembala. Saya gak pernah lihat tasnya, saya dari kaum kami tasnya. Kalau seperti itu tasnya adalah anak gembala baru kamu protes. Tapi yang nyanyiinnya tasnya apa? Ini yang nyanyi tasnya, dia nyanyi Abdi. Coba lagunya gimana? Lagunya gimana? Aku adalah anak gembala. Tapi Anda harus kuat, walaupun anak gembala. Masa depan Anda di tangan Anda. Bukan karena siapa orang tua Anda. Semangat, gembala. Selalu
serta gembira. Gitu. Kalau selalu riang udah enggak usah marah-marah sih, udah balik aja yang sini. Pernah enggak ada kita ini. Gampang-gampang banget, aduh. Bukan masalah lagunya, aduh. Pertanyaannya gila. Nih, sekarang ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan ya. Siap. Berpacu dalam emosi. Emosi benar. Cantik. Aduh, ini kayak lagu gue nih. Bukan ku ingin mengganggu. Tapi apa arti merindu selalu. Terbit di utara, teo. Apa hatiku pasti tahu berarti nanti pasti bisa menjawab. Harus bisa menjawab pertanyaannya. Lagu tersebut dinyanyikan oleh. Masih lagi yang itu pertanyaannya. Cantik. Bento. Ngapain Bento nyanyi lagu itu? Gue tahu jawabannya. Di lagu itu dinyanyikan oleh orang yang sedang menggoda seorang perempuan. Nah, itu lagunya ya. Bukankah Hitna? Orang yang sedang ngegodain perempuan. Aku. Belum. Ngerti. Dia lagi ngemodus gitu. Ngemodus. Oleh orang yang melihat seorang perempuan cantik, yeah. Kemudian dia menggodanya. Betul. Oh, jadi bukankah ya? Hitna? Jawabannya. Anda ribet banget. Tapi tetap kita nilai. Orang yang menggoda, oh, merayu, Ca. Jadi lagu tersebut dinyanyikan oleh orang yang sedang menggoda atau merayu seorang wanita. Iya. Yeah. Salah. Tuh, jawab, tuh. Ya. Cewek cantik. Oh, dia pakai yang tadi, tapi tetap salah. Kan tadi panjang. Cantik. Jadi dia panjang. Cantik. Bukan kuingin mengganggu. Dia pakai logika yang tadi, Pak. Udah, cantik aja jawaban paling bagus, bisa benar. Cantik. Cantik. Apakah lagu tersebut dinyanyikan oleh cantik? Salah. Dan jawabannya yang benar adalah setelah yang satu. Sekarang kalau Bapak pernah dengar enggak paduan suara nyanyi? Sering dong. Iya, Bapak sebutin penyanyi siapa tuh? Satu. Sebutin. Kalau itu kan enggak kenal memang paduan suara.